Serta manfaatnya masyarakat sangat banyak, salah satunya untuk penerangan jalan pada saat maghrib ataupun subuh. Ketika masyarakat akan ke masjid, masyarakat tidak akan khawatir lagi ada ular ataupun ada tindak-tindak kriminal karena sudah terang. Karena memang ini sudah jadi program desa atau seperti apa? Nah, salah satu program yang kita ambil dari dana desa. Jadi harapan kita sendiri, Pak, dengan adanya lampu ini seperti apa dengan masyarakat? Yang jelas harapan dengan masyarakat agar tetap jerawat. Jadi tetap terang benderang walaupun 10 tahun yang akan datang. Untuk biayanya sendiri masyarakat dibebankan atau seperti apa ini, Pak? Tidak ada dibebankan kepada masyarakat karena kita sudah menganggarkan dengan dana desa.